nama-nama Allah, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Mazmur 9 ayat 10-11. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Mazmur 61 ayat 2-5. Dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh, engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Mazmur 119 ayat 114. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Yeremia 16 ayat 19-21. Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan. Kepada-Mu akan datang bangsa-bangsa dari ujung bumi, serta berkata, sungguh, nenek moyang kami hanya memiliki dewa penipu, dewa kesia-siaan yang satu pun tiada berguna. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah. Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka, sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan.